Kegiatannya intinya apa Pak hari ini? Ya, hari ini kegiatan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pekalongan Barat ya. Jadi yang kita rekap itu adalah di hasil yang sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan atau PPK. Nah, mudah-mudahan hari ini semuanya berjalan dengan baik, lancar, tanpa banyak hal-hal yang disoalkan ya. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan juga satu hari ini bisa selesai. Intinya pagi sampai sore harapannya rekapitulasi di tingkat kabupaten diharapkan bisa selesai. Nah, yang hadir hari ini yang mewakili siapa aja Pak? Kalau undangan dari KPU. Hari ini yang kita undang itu adalah nama Bawaslu Kabupaten Pekalongan Barat, kemudian para saksi, baik itu saksi dari partai politik, dari pasangan calon presiden wakil presiden, dan saksi dari calon DPD. Itu yang kita undang. Dan ada juga yang kita undang khusus. Yang kita undang khusus ini adalah yang mereka itu misalnya dari BEM mahasiswa, dari KNPI, dan ada dari perwakilan mahasiswa atau organisasi mahasiswa. Kalau diperkirakan berapa jumlah undangan hari ini? Undangan kurang lebih ya hampir 70 sampai 80 orang. 80 orang. Ya. Oh. Ya, itu bukan termasuk undangan pembukaan ya. Itu adalah undangan untuk rekapitulasi. Itu masuk kawan-kawan pers juga kita undang, media juga kita undang. Oh, hari ini penghitungannya apa-apa ya? Ya semua jenis baik itu presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Terima kasih.